minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksul, NIM E 2019-4029, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dari kelompok 6. Saya di sini akan melanjutkan tentang keterlekatan. Keterlekatan menurut Grant Vetter dalam The Old and New Economic Sociology membedakan dua bentuk keterlekatan. Yang pertama yaitu keterlekatan relasional, yang merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor dalam suatu aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan orang lain, dikaitkan dengan individu lainnya. Misalkan, tindakan ekonomi dalam hubungan pelanggan antar penjual dan pembeli merupakan suatu bentuk keterlekatan relasional. Yang kedua, yang merupakan keterlekatan struktural, yang mana hal ini terjadi dalam suatu jaringan hubungan yang lebih luas, biasanya merupakan institusi atau struktur sosial. Struktur sosial adalah suatu pola hubungan atau interaksi yang terorganisir dalam suatu ruangan sosial. Contohnya, keterlekatan struktural yaitu fenomena ekonomi dalam pasar swadayan, di mana terdapat pola interaksi antar pengusaha swadayan, karyawan dan pembeli dalam aktivitas perdagangan. Terdapat aturan main. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.